Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di video kali ini, kesempatan kali ini saya akan melihat Kang Nurdin beserta rekan-rekan akan atraksi debus ya. Sesuai dengan video sebelumnya, teman-teman yang belum nonton pembahasan saya bareng Kang Nurdin, silakan tonton di video sebelumnya. Hari ini saya akan melihat langsung debus ya. Apakah benar ya? Apakah benar? Jadi kadang banyak citra jelek gara-gara oknum dukun ya. Jadi sudah dijelaskan Kang Nurdin kemarin, jadi ada debus, ada gedebus. Nah, gedebus itu yang trik tadi, dan debus itu yang memang benar-benar realnya ya. Nah, di sini juga saya akan menyaksikan langsung ya dengan mata kepala dan kamera saya. Setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng rekan-rekan di belakang ya. Oke, yuk kita langsung aja kita tonton atraksi penampilan debus dari Kang Nurdin dan timnya. Berikutnya adalah aksi dari debus Kota Bogor. Kegiatan ini perlu latihan khusus ya. Perlu latihan khusus. Jadi jangan, adegan ini jangan yang biru. Tapi jika Bapak dan Ibu berkenan untuk menjadi relawan, disilahkan. Sepertinya Pak Taban yang menjadi relawan. Belajar jenis. Atau mungkin perlu relawan bu, bapak-bapak yang berhubung.
Kang Ezra ini kayaknya bersedia. Yeah.
terima kasih kepada bapak-bapak dan rekan-rekan dari tim dari sekolah itu. Mana rasanya makan arang campur nasi kayak enak, Kang. Luar biasa. Baik pemirsa. Jangan ditiru, Kang. Jangan ditiru adegan ini, khususnya buat anak-anak. Jadi lebih enak makan pizza atau burger daripada makan arang bakar. Rasanya gimana, Kang? Rasanya seperti ya seperti kayu. Hambar. Seperti kayu. Baik. Ya, pemirsa. Ya, alhamdulillah barusan saya sudah tampil atraksi budaya Debus. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya, juga mudah-mudahan kedepannya pemain-pemain Debus yang pelaku-pelaku Debus lebih banyak lagi dan insya Allah ada regenerasi penerus dan mohon dukungannya pada semua perguruan silat, panguyuban, kasundaan dan lain-lain agar Debus ini tetap ada di Indonesia ini. Ini adalah salah satu warisan nenek moyang kita yang asli budaya Indonesia. Terima kasih. Oke, keren banget, Kang, penampilan tadi ya. Tapi sayangnya saya agak telat nih tadi. Yeah. Tadi yang tampil siapa aja sih? Awal-awalnya pertama kali tadi? Pertama ini kan kita tampil silat ya. Silat dulu adik yang di sebelah saya. Terus kemudian yang kedua dari kakek apa ya? Boleh kakek. Kakeknya kakek ini. Dari, oh, itu. Barulah saya ketiga gitu. Siap, siap, siap. Tadi aku sempat lihat siapa Kak, ngapa kenalkan dulu namanya. Dari adik ini dulu, adik kecil. Siapa namanya? Rangga. Rangga kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Ini sudah ikut kejuaraan ya? Ya, ini pertandingan. Udah, udah hebat ini. Luar biasa. Ini dari perguruan mana? Perguruan silat Pancasera, aliran bela diri Sera. Oh, Pancasera, saya baru dengar ini. Berarti dia lokalnya di Bogor? Di Bogor. Siap. Kang namanya siapa, Kang? Nama saya Kang Usa Saputra. Kang Usa? Kang Usa Saputra. Oke. Iya. Siap, siap, siap. Jadi nanti bisa spesifik saya ngobrol sama perguruan beliau ini. Siap. Kang siap, Usa, siap. Tadi saya sempat juga lihat pas digolok aja nih. Aduh, telat banget, sayang banget. Tapi alhamdulillah masih keliput ya. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Kang Nurdin sudah perkenalan kemarin, boleh perkenalkan lagi, Kang. Siap, siap, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Kang Nurdin, lebih dikenal dengan Kang Nurdin DSPC. DSPC ya. Nurdin DSPC. Dan mungkin ini kedua nih perkenalan saya ya. Ya. Kemarin saya lupa juga gitu. Siap, siap, Kang. Ya. Oke. Akang yang terakhir ini ya, enggak apa. Saya adalah ini namanya Gugung, salah satu pengurus DSPC. Ya, salah satu murid dari Kang Nurdin gitu. Cuma saya tadi telat. Telat juga. Tapi iya. Memang mepet banget ya. Iya, mepet. Mepet banget, aduh, iya. Sayang banget sih. Ya. Oke. Kang Gugun, Kang Usa. Kang Usa satu lagi. Siap. Kita perkenalkan sudah ya. Jadi ini waktunya keburu-buru banget tadi, Kang ya. Betul, betul. Sayang betul banget buru-buru, terus juga mepet-mepet sebelum acara datangnya Pak Wali sudah mulai. Betul. Kalau saran saya sebagusnya tadi pas ada Pak Wali mereka betul menampilkan kan. Betul, betul. Biar Pak Wali lihat, wah ini kebudayaan kita nih Indonesia nih, Debus ya, pencak silat gitu, Kang ya. Betul. Nah, saya sudah melihat langsung atraksi dari Kang Nurdin tentang Debus tadi ya. Ya, segala sesuatu itu ada istilah belajar. Belajar. Ya, kalau kita mau belajar, insya Allah pasti bisa. Gitu. Dan tadi untuk tampilan sebetulnya saya sudah persiapkan 10 sampai 15 penampilan atraksinya. Atraksi, cuman karena memang keterbatasan waktu dan saya juga harus profesional ya. Betul, betul. Walaupun udah saya rencanakan 10 sampai 15 atraksi, karena memang keterbatasan waktu, jadi saya mungkin ya hanya beberapa atraksi Debus ya. Tapi masih banyak atraksi lainnya. Cuman ya insya Allah nanti di lain waktu lain kesempatan saya ya, bisa lihat, bisa yang lihat versi lagi yang panjangnya. Betul, ya. Betul, betul. Masih banyak nanti acara. Itu saja acaranya. Saya udah kagum, Kang. Ya. Tapi sayang banget ya ada beberapa atraksi yang tidak ditampilkan tuh banyak banget ya. Betul, betul. Gila sih, keren sih. Jadi buat oknum ya, jangan sekali-kali kalian menjelekkan Debus. Debus ya, Debus karena ya, Debus yang asli seperti ini.
debus yang asli seperti ini. Jadi kalau oknum yang memakai trik itu gak debus ya? Gak debus. Tapi kalau memang tujuannya hiburan sih nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Asal jangan buat pakai nipu aja. Iya nipu. Nanti panggil pasien dijadiin jimat segala macam, Kang ya. Ya. Itu banyak juga ya. Betul. Tapi kalau sepertinya hiburan itu luar biasa banget. Ya, menghibur. Menghibur. Di samping melestarikan budaya, betul, kita menjaga budaya, terus juga kita menghibur. Menghibur. Itu kita insya Allah akan mendapatkan pahala, membuat orang bahagia kan. Nah, seperti itu tadi. Ya. Betul. Siap. Terima kasih Kang atas penampilannya tadi, dan ini akan menambah wawasan bagi saya pribadi. Semoga di lain kesempatan saya bisa melihat yang versi banyak lagi nanti ya. Kang Usa juga penampilannya keren, saya juga bisa lihat. Aduh telat sih sayang tadi, sayang banget ya. Kalau dari Kang Usa gimana nih ya, kalau penampilan banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan debus dan menyalahgunakan pencak silat, jadi seakan-akan citra kita tuh jelek ini. Betul. Gimana nih tanggapan kalau Kang Usa? Sama dengan Kang Nurin juga. Kalau bagi saya kan banyak istilahnya orang-orang yang memanfaatkan kesempatan mengatasnamakan pencak silat, mengatasnamakan debus, padahal mungkin itu hanya trik mereka. Yeah. Tapi untuk saya pribadi dengan Kang Nurin kan kebetulan kita di PPSI ya Kang ya. Betul, kita kerjasama antara main silat dengan main debus itu. Betul. Kita kerjasama, kita saling istilahnya kerjasama, saling mengisi antara pencak silat. Apalagi saya di PPSI kan, gitu. Sebelum saya mewakili Kang Firman sebagai ketua PPSI juga yang kebetulan sekarang lagi rapat. Dari PPSI juga sebetulnya permainan-permainan silatnya itu original Kang. Original. Tradisional, PPSI itu tradisional banget itu PPSI. Tidak ada istilahnya seperti sekarang kan. Maaf ya. Karena PPSI itu lebih mengarah kepada budaya aslinya. Betul. Aslinya Kang. Saya setuju Kang. Iya, aslinya itu PPSI itu. Dimana ketika kita gerak itu membayangkan ketika perkelahian itu bagaimana kita kalau melawan 1, 2, 3, sampai 4 orang dengan istilahnya gerakan-gerakan yang tidak direkayasa. Artinya PPSI itu betul-betul original, asli. Itu asli PPSI original, Kang. Iya, ya. Betul Kang. Seperti itulah gitu. Dan ini yang memang harus kita kembangkan, betul, budayakan. Kang. Betul, benar. betul Kang itu. Yeah. Aslinya yang kita tampilkan dia PPSI itu asli. Makanya PPSI itu beda dengan yang lain, begitu Kang. PPSI itu organisasi ya. Sama kayak IPSI. Iya, PPSI itu sebetulnya bapaknya IPSI. Bapaknya IPSI. Iya, bapaknya IPSI. Lebih dulu PPSI. Tapi sekarang udah mulai keterbelakangkan Kang ya. Padahal harusnya itu dikembangkan, sekarang lebih menonjol malah IPSI, seharusnya PPSI tapi, harus ya, betul. Ada dengan, di mana-mana, karena dengan, itu yang original banget. Iya betul, tapi dengan adanya sekarang kepengurusan yang dipegang oleh Pak Firman, alhamdulillah PPSI Kota Bogor sekarang ya. Ya di Kota Bogor sudah mulai bangkit lagi Kang, bahkan mendapat support dari warga masyarakat, ya inilah pencak asli Puhun yang PPSI-an begitu Kang. Harapan saya sih PPSI bukan berkembang di Bogor saja ini. Amin. Karena ini sudah tingkat nasional Kang. Sekarang PPSI sudah tingkat nasional. Kalau dulu masih Jabar, sekarang sudah tingkat nasional. Alhamdulillah Kang. Ini makanya harapan saya seluruh Indonesia harus mengembangkan PPSI. Amin. Mungkin nanti di Palembang juga. Palembang ada nggak sih ya? Ada Kang. Seharusnya ada pasti ya setiap tempat. Soalnya sudah nasional Kang sekarang. Oke, berarti saya akan cari tahu dan saya akan perluaskan PPSI di Palembang ini di syariah inilah. Amin. Enaknya silaturahmi menambah wawasan ya. Pokoknya pencak silat mau kita ranahnya dimanapun kita tetap mengembangkan budaya kita ya Kang. Ada yang dengan tradisionalnya, ada yang prestasinya, ada juga debus. Betul, banyak banget pencak silat tuh Kang ya. Ada juga melalui perfilman. Apapun itu kita kembangkan pencak silat dengan ranahnya kita masing-masing. Betul. Siap. Ada tambahan terakhir Kang? Mau nambahin? Ya, mungkin sedikit aja dari saya. Ya, saya mengajak, ayo sama-sama kita bareng-bareng ya. Jadi jangan dijarakin antara PPSI dan IPSI. Ayo kita guyub, kita bersama, kita adakan festival. Dan PPSI pun ada festival ya, kejuaraan Pasanggiri ya. Pasanggiri itu. Dan sekarang IPSI pun banyak mengadakan festival ya IPSI juga ya kan. Nah, makanya kita ayo sama-sama kita bareng-bareng PPSI ngundang IPSI datang, IPSI ngundang PPSI datang. Jadi kita sama-sama karena satu silat itu kan silaturahmi ya kan, pencak silat ya. Saring merangkul, saring mengisi, saring membesarkan. Jadi insya Allah kalau kita membesarkan orang lain, insya Allah kita akan dibesarkan orang lain. Amin. Itu dari saya, mudah-mudahan kita selalu guyub, selalu bersama, apakah itu
silat yang PPSI atau IPSI atau juga silat-silat Betawi ya, atau silat yang masih di pedalaman misalnya hanya untuk sendiri dan keluarga, ayo kita kembangkan, kita jaga, kita lestarikan, begitu. Mungkin masih ditambahan dari saya. Ada tambahan lagi Kang-kang yang lain? Ada tambahan Kang? Cukup. Ada tambahan enggak? Cukup. Ini juga kemarin kan dari PPSI juara. Juara ya. Kesatu Ibing tunggal pencak buhun dan luar ganda biasa. PPSI se-Jabodetabek. Jadi Ibing dan gandanya. Ibing dan gandanya kebetulan namanya Rangga Putra Muhyiddin. Oke. Gitu. Karena tadi saya enggak lihat Rangga main, boleh nggak saya lihat lagi nih, ntar saya rekam Rangga. Main di PPSI-an ya. Tampil gerak di sini. Tampil di sini. PPSI-an deh yang bebas gerak apa aja. Mau siap. Apa, Dede? Geraknya. Mau silat, mau. Boleh ya. Tangan kosong mau golok. Tangan kosong aja ya. Siap. Oke, siap. Sana dulu. Ya, oke teman-teman, kita. Tarik aja. Akan melihat penampilan dari siapa tadi namanya? Rangga Putra. Rangga Putra, dia akan nampilkan gerakan PPSI ya. Oke, terima kasih Akang-akang semuanya, sehat selalu. Amin amin. Saya sangat amin. Bangga melihat ya, debus ternyata luar biasa banget. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti bareng sama saya aja ya. Iya. Nah, ini boleh. Full ya. Siap siap. Ini tidak pakai musik. Siap ini siap siap. Hanya memperlihatkan inilah gerak PPSI. Itu kan Ibing Kabogoran namanya Kang Nurdin yang siap, kemarin. Siap, oh, iya, siap, Kabogoran. Siap, Ibing Kabogoran jurus siap. Baku PPSI seni siap. Pareredan siap. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pencak silat, salam saudara. Wabarakatuh.